Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, Politeknik Piksi Ganesha Bandung membawa mahasiswa internasionalnya yang berasal dari berbagai negara di Asia untuk bersilaturahmi bersama Wali Kota Bandung di Balai Kota Bandung Rabu siang. Dalam silaturahmi tersebut, pemerintah Kota Bandung berencana akan menjadikan mahasiswa internasional Piksi Ganesha menjadi duta wisata guna mempromosikan Kota Bandung di negaranya masing-masing. Sebanyak 19 mahasiswa internasional Politeknik Piksi Ganesha yang berasal dari sejumlah negara di Asia menggelar silaturahmi bersama Wali Kota Bandung Oded M. Daniel di kantor pemerintah kota Balai Kota Rabu siang. Dalam silaturahmi yang dipimpin oleh Direktur dan Wakil Direktur Politeknik Ganesha, dijelaskan jika program mahasiswa internasional tersebut merupakan program pertama Piksi Ganesha, yakni seluruh mahasiswa internasional mendapatkan program beasiswa secara keseluruhan dari Politeknik Piksi Ganesha. Ya, alhamdulillah hari ini diterima dengan baik oleh pemerintah Kota Bandung melalui Bapak Wali Kota, Bapak Oded M. Daniel dan juga Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bandung bahwa mahasiswa Politeknik Piksi Ganesha Bandung khususnya kelas internasional bisa diterima dengan baik di Kota Bandung. Harapan kami bahwa mahasiswa kami bisa memberikan yang terbaik, terutama belajar dengan baik karena seluruh biaya ditanggung oleh lembaga, biaya penginapan dan biaya makan juga ditanggung oleh lembaga. Namun secara kultur, etika, budaya, keramahan warga Kota Bandung juga mereka harus bisa menyelesaikan. Dengan demikian selama 4 tahun mereka studi, kami berharap menjadi benar-benar menjadi sebagai sebuah dutanya Bandung di negaranya masing-masing. Ya, program ini adalah program yang pertama kali kita gulirkan dan ini adalah kelas program full scholarship khusus kelas internasional sehingga pembelajarannya menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Sementara itu, Wali Kota Bandung Oded M. Daniel mengapresiasi program Politeknik Piksi Ganesha yang memberikan beasiswa secara penuh kepada mahasiswa asing untuk melanjutkan pendidikannya di Kota Bandung. Saya tentu saja sebagai pemerintah daerah Kota Bandung ya sangat mengapresiasi ya program ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ya ketika mereka nanti setelah selesai belajar di Piksi Ganesha ini dan pulang ke negara masing-masing, mudah-mudahan mereka juga bisa menjadi corong atau menginformasikan ya bagaimana kondisi Kota Bandung kepada warga masyarakat di negara masing-masing saya kira, sehingga ya mudah-mudahan ini juga jadi bagian daripada mempromosikan tentang Bandung kepada negara-negara lain saya kira. Diharapkan seluruh mahasiswa internasional yang berkesempatan melanjutkan kuliahnya di Piksi Ganesha Kota Bandung dapat berbaur bersama masyarakat dan kedepannya mampu menjadi duta wisata Kota Bandung sehingga dapat mempromosikan Kota Bandung di negaranya masing-masing. Tanggapan dari kami, ini kegiatan dari mahasiswa asing terutama yang difasilitasi oleh Piksi Ganesha ini sangat positif. Mereka ini para mahasiswa yang 19 orang jumlahnya ini nanti kedepannya bisa menjadi duta wisata untuk Kota Bandung di negaranya masing-masing. Tadi saya catat ada negara dari Oman, Filipina, Kamboja, Sudan dan lain sebagainya, Madagaskar ya. Itu saya yakin negara-negara tersebut mungkin di luar ASEAN ya, mungkin tidak begitu mengenal Kota Bandung. Jadi ini kesempatan kami, pemerintah Kota Bandung untuk menjadikan juga anak-anak ini menjadi duta-duta wisata Kota Bandung. Ke-19 mahasiswa internasional Politeknik Piksi Ganesha akan melanjutkan kuliahnya di Kota Bandung selama 4 tahun dengan seluruh fasilitas mendapatkan beasiswa utuh dari Politeknik Piksi Ganesha. Yuana Kurniawan, Bandung TV.